mau sekolah minggu. Nah, Lose ditemani sama Lose Noel. Iya, dengan Lose Noel. Masih ingat sama Lose? Lose Dewi, ya. Nah, adik-adik Lose mau tanya nih. Adik-adik bangun tidur tadi sudah berdoa belum? Ah, udah ucap syukur belum sama Tuhan? Udah terima kasih belum? Nah, siapa coba yang udah? Wah, iya. Semua udah ya? Ada yang belum juga. Ah, yang belum sempat berdoa, nanti kita berdoa sama-sama ya. Nah, kita mau nyanyi satu pujian ya, Lose Noel. Oke, Lose. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Oke? Penyertaan Tuhan buat kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau sekolah minggu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin kami Tuhan, dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berdoa, kita sudah mengucap syukur sama Tuhan, kita mau mulai memuji Tuhan. Kita semua harus suka cita, kita harus senang, jangan ada yang sedih, adik-adik. Ya, Lose Noel. Betul, Lose Dewi. Iya, kita mau nyanyi ya. Oh, suka
kita sudah senang banget ya memuji Tuhan pakai gerakan. Rose, senang kan? Pastinya senang, Rose. Iya, adik-adik pasti senang ya. Nah, sekarang Rose mau ajarin lagu baru. Adik-adik boleh duduk dulu. Adik-adik duduk, dengarkan dulu ya Rose ya. Rose mau ajarkan satu lagu baru dari Kidung Ceria 312. Ya, dengarkan dulu ya. Apalagi baru mendengar cerita yang membuat Lause jadi takut. Nah, pada malam hari Lause sudah ngantuk, mau masuk ke kamar. Lihat dulu, ada orang tidak di dalam kamar. Kebetulan Lause tidur bersama dengan kakak dan adik Lause. Nah, kalau tidak ada orang di dalam kamar, Lause tidak berani adik-adik. Mau gak mau, walaupun sudah ngantuk, Lause tidur di kursi di ruang tamu. Sampai-sampai Lause ketiduran dan dibangunin dengan mama atau kakak Lause untuk membawa Lause ke kamar. Lause juga pernah takut kalau ke kamar mandi di tengah malam. Sendirian gak berani Lause, karena apa? Kamar Lause itu kan berada di ruang tamu. Jadi Lause harus melewati ruang tamu, melewati ruang makan. Lause melewati ruang dapur lagi adik-adik. Karena pada waktu itu kamar mandi Lause hanya satu, yaitu berada di ruang dapur. Di ruang dapur itu ada ruang untuk masak, ada untuk nyuci, dan ada untuk kamar mandi. Makanya Lause tidak berani kalau ke kamar mandi di tengah malam. Nah, Lause sudah besar pun, Lause sudah bekerja, Lause juga pernah takut adik-adik. Waktu itu Lause baru selesai liburan dan mau balik ke Tangerang. Dalam perjalanan di pesawat, tiba-tiba pesawat Lause mulai goyang adik-adik. Karena apa? Cuacanya kurang baik. Lampunya padam. Wah, membuat Lause semakin takut. Dan perut Lause jadi sakit adik-adik. Karena
apa? Karena menahan rasa takut itu. Begitu juga dengan orang tua, pasti ada juga rasa takutnya. Jadi semua orang pasti pernah merasa takut seperti murid Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus ditangkap, murid-murid Tuhan Yesus takut tidak? Takut. Waktu Yesus mati, murid-murid Tuhan Yesus takut tidak? Takut. Nah, pada waktu Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus masih takut juga? Takut juga, adik-adik. Karena apa? Karena mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus itu guru mereka. Yesus itu sebagai pemimpin mereka. Jadi ketika mereka tidak bersama-sama dengan Yesus, jadi mereka merasa kehilangan sang guru mereka. Merasa kehilangan seorang pemimpin. Sehingga mereka tidak semangat lagi. Bahkan mereka menjadi takut sama orang-orang Yahudi, sama penganut agama, bahkan sama prajurit-prajurit Romawi. Apalagi ada yang mengenal mereka, salah satu pengikut Yesus. Wah, mereka takut ditangkap seperti Tuhan Yesus. Makanya kalau mereka mau bertemu adik-adik, mereka mau berkumpul di suatu tempat atau rumah yang tertutup, itu pun mereka mau menuju rumah itu tidak boleh bersamaan. Mereka harus satu-satu dan melihat apakah ada yang mengikuti mereka. Kalau tidak ada, mereka jalan terus. Dan pada waktu itu mereka berkumpul di suatu rumah yang tertutup rapat, ada yang berbeda adik-adik. Tiba-tiba ada seperti suara angin keras. Dan di atas kepala mereka itu tiba-tiba seperti lidah-lidah api yang menyala-nyala. Dan anehnya, tidak melukai mereka, bahkan tidak membakar rambut mereka. Tahu tidak itu apa adik-adik? Karena itu adalah Roh Kudus, yaitu Allah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tadinya murid-murid Tuhan Yesus tidak semangat. Tadinya murid Tuhan Yesus itu takut. Mereka bersemangat adik-adik. Mereka berani bertemu dengan orang-orang. Berani berbicara dengan orang-orang juga adik-adik. Apalagi menceritakan tentang Injil Yesus Kristus. Menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Pada waktu itu, hari Pentakosta, di mana orang-orang Yahudi, penganut-penganut agama, dan dari berbagai negara berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, yaitu pesta tahunan yang dimana mereka mengumpulkan hasil panen mereka masing-masing. Nah, pada waktu itulah murid-murid Tuhan Yesus menceritakan Injil Yesus Kristus, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah kepada orang banyak. Enggak adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu kan hanya bisa bahasa mereka. Sementara yang kumpul itu kan dari berbagai negara, dari berbagai suku bangsa, jadi banyak bahasa. Tahu enggak adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu bercerita tentang firman Tuhan, tentang Injil Kristus, mereka mengerti loh adik-adik. Bahkan banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena siapa adik-adik? Karena Roh Kudus yang menolong murid-murid Tuhan Yesus untuk berbicara, untuk menceritakan tentang Injil Kristus, perbuatan-perbuatan Allah. Nah, cerita yang tadi terdapat di Alkitab kita loh adik-adik. Itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah adik-adik, apa yang kalian takuti sekarang? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus akan menolong, memberikan keberanian untuk melawan takut yang ada dalam diri adik-adik. Nah adik-adik mau bersaksi? Mau menceritakan Injil Kristus, perbuatan-perbuatan Allah kepada orang lain? Nah mungkin adik-adik berpikir seperti ini. Ya Lauser ini, kami kan masih kecil. Tidak seperti Lauser-Lauser yang bisa bercerita firman Tuhan,
tidak seperti Bapak Pendeta yang bisa menyampaikan firman Tuhan, apalagi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa loh. Adik-adik, tiap minggu kalian kan ibadah, kalian memuji Tuhan, bahkan kalian mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa menceritakan firman Tuhan itu kembali kepada orang-orang lain, mungkin kepada mama, kepada papa, atau kepada siapapun. Bisa kan? Nah, ada yang lebih sederhana lagi, adik-adik. Adik-adik bisa katakan seperti ini. Kita bersyukur ya, ma, pa, atau mbak, Tuhan berikan udara sehingga kita bisa bernafas seperti ini. Ya kan? Karena Tuhan itu sederhana, berarti kita sudah bersaksi menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di Mazmur 118 ayat 17. Ayo buka Alkitabnya. Dari mana tadi? Mazmur 118 ayat 17. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekali lagi, yuk. Mulai dari Mazmurnya ya. 1, 2, 3, ya. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan dengan memberikan kami Roh Kudus yang akan menolong kami untuk berani, untuk mau bersaksi, untuk mau menceritakan perbuatan-perbuatan Allah kepada siapapun Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kami dapat melakukannya. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Selalu lindungi kami. Tuhan, terimalah persembahan kami untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Saatnya kita akan membuat aktivitas. Hari ini aktivitas kita adalah membuat lidah-lidah api. Nah, adik-adik, Losel di sini sudah menyiapkan beberapa peralatan yang harus adik-adik siapkan di rumah. Ya, ada gunting, ada pembolong kertas, ada juga benang, ya adik-adik. Kemudian ada lem, terus ada pensil, ada juga kertas origami warna merah, kuning, orange, ya adik-adik. Nah, kemudian Losel di sini juga menyiapkan botol. Wah, buat apa Losel ya? Nanti kita ikutin ya adik-adik ya. Di sini Losel juga bawa lakban ya. Nah, kira-kira yang harus ada siapkan seperti yang sudah Losel sebutkan tadi. Nah, pertama-tama adik-adik harus mengambil 3 kertas warna origami ini. Kemudian adik-adik harus menggambar seperti ini. Kelihatan ya adik-adik ya, Losel pakai pensil menggambar lidah-lidah api ini dengan memakai lingkaran lakban ini adik-adik ya. Yang besarnya kita bisa pakai yang lakbannya seperti ini ya. Kemudian yang sedangnya lagi bisa pakai bulatan botol yang dibawa ini. Ya adik-adik, jadi ada 3 ukuran nantinya ya adik-adik ya. Nah, di sini sudah ada yang Rasul gambar. Yang ini yang kecilnya. Kemudian di sini ada yang besarnya.
ya. Dan ini ya ukuran sedangnya. Jadi ada 3 ukuran ya adik-adik ya. Nah, kita mulai menggambar dari yang ukuran yang kecil. Ya, adik-adik, ini langsung di sini membuat lingkaran dulu di bawahnya. Ya, kemudian langsung kasih lidah-lidah lagi di sini. Nah, setelah selesai, kembali yang ukuran sedangnya ya adik-adik ya. Langsung pakai yang bulatan 8 ini. Kita lingkarin setengah seperti ini. Kemudian kita kembali menggambar lidah-lidahnya lagi ya. Nih, nanti akan seperti ini ya. Setelah semuanya sudah digambar, kita mulai mengguntingnya. Kita menggunting mengikuti gambar yang sudah kita atau pola yang sudah kita buat ya adik-adik sayang. Ya, kita gunting ikutin alurnya, ikutin pola yang sudah adik-adik gambar. Untuk kelas balita-balita, adik minta papa mama atau kakak bantuinnya ya untuk mengguntingnya. Ya, gunting terus. Setelah 3 pola yang sudah kita bikin tadi selesai seperti ini, nanti hasilnya ini yang kecil, ini yang sedang, ini yang agak besarnya ya. Jadi ada 3 ukuran. Baru kita mulai mengambil lem ya adik-adik ya. Kita mulai ambil lem, kita mulai memberikan lem di tengah-tengah lidah api yang agak besar dulu. Kemudian kita tempelkan yang ukuran sedangnya seperti ini. Kita kasih lemnya lagi, kita tempelkan ya. Terus ambil yang paling kecilnya lagi, kita kasih lem lagi, kita tempelkan lagi. Nah, nanti hasilnya adik-adik akan seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian kita ambil alat lubang. Kalau nggak ada, adik-adik bisa minta tolong papa mama menggunting kecil, lubang kecil di tengahnya ya. Ini langsung kasih lubang di tengahnya. Tuh, seperti ini ya, ada lubang kecil. Kemudian adik-adik bisa pakai benang wol atau pita juga boleh ya adik-adik ya. Ini langsung bawa benang seperti ini. Tuh, langsung ambil kira-kira 30 cm atau 35 cm lah ya adik-adik. Kita masukin benangnya seperti ini. Kita gunting benangnya, kita satukan, lalu kita ikat. Nih, jadinya nantinya seperti ini adik-adik. Tuh. Nih, langsung sudah menyiapkan beberapa yang sudah jadi dengan warna yang berbeda ya. Seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Adik-adik bisa menggantungkannya di meja belajar atau di mana boleh. Ya adik-adik, demikianlah aktivitas kita pagi hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Nah adik-adik, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terus adik-adik juga sudah melakukan aktivitas. Bikin apa tadi, Loserel? Apa ya, Loserel? Ah, Loserel pasti lupa. Bikin apa? Bikin lidah api. Oh, iya. Karena cerita firman Tuhan Loseremi tadi tentang turunnya Roh Kudus. Nah, Loseremi tadi mengajarkan kita untuk apa? Bersaksi. Nah, jadi kita mau naikkan satu pujian lagi tentang bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bisa, Loserel? Bisa, Loserel. Oke. Okay. Meninggalkan tempat duduk adik-adik nih. Nah, kita mau berdoa dulu. Kita tutup dulu sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Pagi ini kami mau belajar bahwa Tuhan Yesus menyertai kami dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami selalu bersaksi tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus.
untuk sekolah minggu ini. Kami menyerahkan hidup kami, pikiran kami ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu, minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Lukas pasal 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih. Tuhan Yesus. 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berkata, pisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat amalan Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Terima kasih. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih.